Selamat siang pemirsa, kami kembali hadir ke hadapan anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Inilah informasi selengkapnya. Malaysia diminta contoh gebrakan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di Piala Asia 2023, begini katanya. Timnas Malaysia diminta mencontoh gebrakan Shin Tae-yong yang berani mengandalkan pemain muda di Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Permintaan itu diajukan ex-pemain Timnas Malaysia, Azrai Kor Abdullah. Azrai Kor Abdullah mengatakan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia untuk menyadari pentingnya masa depan sepak bola Malaysia. Masa depan gemilang bisa digapai jika sejak sekarang menyiapkan para pemain muda berkualitas untuk Timnas Malaysia. Sekadar diketahui, Malaysia memang masih mengandalkan pemain tua di Piala Asia 2023. Junior Elstal, Paulo George, Darren Low, Daniel Ting, Brendan Gan dan Lave Chobin Ong merupakan pemain pesepak bola yang usianya di atas 30 tahun. Di sisi lain, Timnas Indonesia muncul dengan skuad termuda di Piala Asia 2023 dengan rataan usia 22.5 tahun. Hernando Ari, Rizky Ridho, Elkan Bagor, Justin Hubner, Pratama Arhan, Iva Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Stuik dan Witan Sulaiman merupakan pesepak bola yang usianya di bawah 23 tahun. Bermodalkan skuad di atas, tim besutan Shin Tae-yong itu lolos ke babak 16 besar melalui peringkat ketiga terbaik. Sementara Malaysia yang mengandalkan banyak pemain senior justru rontok di phase group. Jika kita berbicara tentang masa depan tim nasional setelah Piala Asia, mereka harus melihat bagaimana tetangga kita, Indonesia melakukannya. FAM harus menyadari masa depan ada pada pemain muda, kata Azrai Kor Abdullah dikutip dari New Straits Times. Karena itu, Azrai Kor Abdullah menyarankan FAM harus mulai memperhatikan pengembangan pemain muda. Ia menilai klub-klub besar terlalu mengandalkan pemain asing, sehingga para pemain lokal minim kesempatan menit bermain. Sebahagian besar klub terlalu fokus pada memenangkan kompetisi kelompok umur dan akhirnya mengabaikan pengembangan talenta muda. Jika ini terus berlanjut, talenta muda kita akan menderita dan tim nasional akan terkena dampaknya dalam jangka panjang, tutup mantan pelatih Kelantan FC ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, kerana kesalahan datang dari saya pribadi yang tak luput dari salah dan dosa.